Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diangkatlah derajatnya, bila sakit segera sembuh dan kalau penyakitnya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin berbagi resep membuat menu malam sangat simpel, ngemen tungkwa ya teman-teman. Mentungkwa, masak malam, masak tungkwa ya teman-teman. Ini barusan pulang dari ladang, jadi malam kali ini menunya sangat simpel ya. Ini cicuk itu bunga tak kembang tahu ya, bunga tahu, jamur kuping, jamur Cina, tungku dan wenyi, dan ini yuyuk ya teman-teman, daging ikan, tungkwa manyuyuk. Daging ikan. Oke, sekarang kita potong dulu tungkuannya. Buang bijinya. Ini kalau di tempat kita namanya kalau nggak salah tuh labu ya. Oke. Kalau orang Hongkong tuh kita masak men aja, simpel ya. Kita potong-potong semua bahan. Tadi tungkuannya. Ini tungkunya kita potong agak cepet ngemennya, ini kan untuk agar baunya tuh harum gitu ya. Jadi saya nggak kasih banyak, saya kasih cicuknya dikira-kira aja. Lalu potong bawang merah, bawang putih, jahe. Kita goreng daging ikannya, goreng seperti menggoreng membuat bakso ya teman-teman. Oke, sekarang masak bongso, bawang merah, bawang putih, jahenya terlebih dahulu. Ini masukkan jamur bongso, jamurnya. Masukkan bumbunya. Masukkan cukup. Dan masukkan daging ikan, sate daging ikan ya. Ini masuk air. Sekarang kita masak sampai bumbunya meresap dan airnya masuk ke dalam ini. Tungkuannya cepat ya masaknya ya. Dan sekarang kasih hoyao oyster sauce, dikira-kira aja. Dan kasih 1 sendok sagunya.
bumbunya meresap dan airnya asam. Oh, kita tunggu sekali. Kan ya kuahnya kepekat, kita kasih tepung maizena ya. Larutan tepung maizena. Kasih air. Jadi kuahnya tuh pekat gitu ya. Nah teman-teman, terakhir masukkan cabai ya. Saya akan ngambil kulit majikanku. Kita cek dulu, dia kan gak makan cabai ya teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup di sini dulu video kali ini. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Semoga terhibur dengan video saya kali ini. Jangan lupa dukung channel kami, channel Fatima Kitchen. Adisi menyiapkan menu malam, simple, praktis, sederhana. Masak, ngemen, tungkuah. Kalau tempat kita eseng-eseng tungkuah ya teman-teman. Ini brigu ya. Oke, terima kasih.